banyak banget sih tikus di kosan saya. Beli racun tikus di mana ya? Hah, itu kan pocong sial. Kebetulan banget nih. Coba tanya ke dia aja deh. Iya. Guys, saya sedang santai di taman kota nih. Lihat nih, saya mau goyang TikTok dulu. Jangan lupa di like ya. Pocong, lagi ngapain kamu? Ayam. Duh, kaget. Ini om, saya lagi goyang TikTok nih. Ntar om Tamen Gingga bantu like juga ya, supaya bisa viral. Terus ntar kalau viral jadi top trending, bisa dapat banyak duit deh. Memangnya tampang kayak kamu gini bisa ngejual ya, Cong? Gak tahu juga sih om, tapi coba aja dulu. Siapa tahu ntar bisa populer. Saya gak hobi nonton gitu-gituan sih, Cong. Tapi ya udahlah, ntar saya bantu like. Makasih ya om Tamen Gingga. Cong, ngomong-ngomong, cari racun tikus di mana ya? Jangan om, gak boleh itu. Lah, kenapa emangnya, Cong? Om Tamen Gingga mau bunuh diri ya? Ya enggak lah, Cong. Oh, mau ngeracunin tetangga yang rese? Enggak, Cong. Mau ngeprank ya? Enggak juga, Cong. Lagian ngapain saya ngeprank pakai racun tikus? Oh, saya tahu. Om mau ngelawan monster tikus pakai racun tikus itu kan? Ya enggak lah, Cong. Kamu nih gimana sih mikirnya? Saya mau pakai racun tikus itu ya buat basmi tikus di kosan saya, Cong. Perasaan saya jadi gak enak lagi nih. Akulah monster tikus, raja dari seluruh tikus di dunia. Kalian para manusia sudah seenaknya membasmi kami. Kalian akan merasakan akibatnya. Tuh kan bener. Gara-gara kamu tadi ngomong yang aneh-aneh kayak gitu, kita jadi disamperin sama monster tikus beneran nih, Cong. Ya udahlah, ntar aja dibahas lagi. Sekarang kita ngelawan monster ini dulu. Gimana kalau kita coba fusion aja, om? Memangnya bisa ya, Cong? Ya, kita coba aja dulu. Manusia kerdil lemah, berani-beraninya kalian cuekin saya. Ya udahlah, Cong, gak ada waktu lagi. Ayo buruan kita coba. Iya, om Tamen Gingga. Kok jadi gini sih? Gimana nih? Saya gak bisa jalan. Aduh. Dasar manusia lemah, buang-buang waktu saja. Kalian gak apa-apa? Iya bro, kami baik-baik aja. Gara-gara fusion sama si pocong nih jadi kayak gini. Bro, kayaknya monster itu cukup kuat juga. Laser gua aja tadi gak mempan. Gimana kalau kita fusion aja bro? Iya bro, ayo. Datang lagi satu pengganggu. Baiklah, akan kumakan kalian semuanya. Ayo om Tamen Gingga dan om Tamen Victory, semangat. Udah jangan berisik kamu, Cong. Monster jelek, kali ini lawanmu berbeda dengan sebelumnya. Terimalah kekalahanmu. Kaulah yang akan kalah. Rasakan ini. Akhirnya kalah juga tikus itu. Wah, keren banget. Om Tamen Gingga sama Om Tamen Victory memang hebat. Ayo om, kita bertiga fusion. Risik kamu, Cap. Kali ini rencana kita gagal. Gara-gara si Zero kurang ajar itu. Tenanglah, kita bisa membalas mereka lagi nanti. Tapi kali ini, kita harus susun rencana yang lebih baik lagi. Apa kau punya rencana yang bagus untuk mengalahkan mereka? Tentu saja aku punya. Aku sangat yakin rencana ini pasti akan membuat mereka tidak berdaya. Baiklah, katakan. Aku akan mendengarkan rencanamu. Om Tamen Dark udah baikan sekarang? Iya, Cong. Saya udah agak sehat sekarang. Tapi tenaga saya belum pulih sepenuhnya nih. Kalau kamu gimana, Cong? Saya juga udah baikan, Om. Cuma masih agak lemes aja karena tembakan robot kemarin. Gimana kalau hari ini kita cari suplemen dan vitamin aja di toko obat? Untuk memulihkan stamina kita, Om. Boleh juga tuh, Cong. Gawat, Om. Ada Ultraman Belial tuh. Hey, Ultraman Belial. Mau apa kau kesini? Sudah, jangan banyak omong kalian. Kali ini kau yang akan jadi budakku. Om Tamen Dark. Gawat, Om Tamen Dark jadi monster. Gimana nih? Hey, minggir. Aku sedang tidak mencari orang lemah sepertimu. Ayo budak monsterku, ikuti aku.
Tunggu, mau dibawa kemana Om Samindal? Hei, jangan pergi. Cong, gimana keadaan teman-teman Ultraman kita yang dirawat di markas? Mereka semua udah pada baikan kok, Om. Kalau Om Tamindar sama Pocong Gaul kayaknya lagi patroli deh hari ini. Syukurlah semua udah baik-baik aja. Tolong, tolong. Cong, kayaknya ada suara teriak minta tolong dari bawah situ. Ayo kita lihat, Cong. Ya, syukurlah ada superhero di sini. Memangnya ada apa, Mas? Tolongin saya. Anak saya tadi diculik monster. Dia dibawa terbang ke arah sana. Tolong selamatkan anak saya. Baiklah kalau gitu, Mas. Ayo, Cong, kita kejar monster itu sebelum jauh. Iya, Om Zero. Tunggu dulu. Saya jangan ditinggal sendirian di sini dong. Saya takut nanti monster itu balik lagi ke sini. Kalau gitu biar saya aja yang cari monster itu. Kamu tunggu di sini aja, Cong, sambil jagain Mas ini. Nanti kamu segera hubungi saya kalau monster itu balik ke sini ya. Iya, Om Zero. Hati-hati, Om. Ada apa ini? Rencanaku berjalan lancar. Akan ku jadikan dia sebagai umpan. Kemana ya monster itu? Padahal sih udah terbang dengan cepat. Harusnya monster itu udah kesusul. Kayaknya ada yang aneh nih. Tunggu. Kayaknya saya pernah ketemu mas-mas yang tadi. Di mana ya? Mirip penjual es krim yang dirasukin Venom deh. Jangan-jangan, aduh gawat nih, kayaknya itu Venom. Di mana mereka? Kayaknya saya terlambat. Pocong Keker pasti udah dibawa pergi sama Venom. Kalau Venom ada di sini, berarti Belier juga ada di sekitar sini. Saya harus segera minta bantuan tim Avengers lain nih. Halo Mas Iron, ada situasi gawat. Iya, ada apa Ultraman Zero? Pocong Keker diculik Venom. Saya yakin Ultraman Belial juga ada di sekitar sini. Saya butuh bantuan tim Avengers yang lain, Mas Iron. Baiklah, saya akan segera kirim bantuan. Kamu tunggu aja di situ. Iya, Mas Iron. Ultraman Dark kemana ya? Kenapa teleponnya nggak diangkat? Kalau gitu, saya coba hubungi Pocong Sial aja deh. Halo, Cong. Kamu lagi di mana? Ada situasi gawat nih. Kalian harus segera berkumpul dengan Ultraman Zero. Pocong Gaul, kamu kok sendirian? Ultraman Dark mana? Aduh, gawat nih Om Zero. Ultraman Dark dirubah jadi monster dan dibawa sama Ultraman Belial. Aduh, situasinya makin gawat nih.